Weekend kali ini saya sengaja memanfaatkan waktunya untuk ke Kebon Dalem Purwokerto untuk mempermak celana. Saya memilih Kebon Dalem Purwokerto karena daerah ini cukup terkenal sebagai tempat mangkalnya atau tempat usaha para tukang permak Levis. Dari perempatan Sri Maya Purwokerto sekitar 100 meter, kita bisa langsung menemui beberapa orang yang memang berprofesi sebagai abang permak Levis. Bisa kita lihat di sepanjang jalan, saya menemui ada sekitar 6 orang. Ini hanya jalan sejauh 100 meter, tidak sampai ujung. Kalau kita berjalan terus sampai ujung utara, kita bisa menemui lebih dari 10 tukang permak Levis. Menurut sumber yang saya wawancarai, mereka di sini dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buat Anda yang ingin mempermak celana jean maupun celana kain, bisa datang ke wilayah Kebon Dalem di waktu-waktu yang saya sebutkan tadi. Meskipun usaha mereka di trotoar jalan, tapi hasil dari jahitannya cukup bagus loh. Untuk pengalaman saya tadi, saya mempermak 2 buah celana hanya dalam hitungan 10 menit. Abang ini sudah menyelesaikan pekerjaannya dan ongkosnya cuma Rp25.000 untuk 2 buah celana. Tidak hanya mempermak celana, namun abang-abang ini juga bisa membuat celana atau membuat pakaian. Tadi saya sempat bertanya-tanya mengenai ongkos pembuatan sebuah celana itu hanya Rp75.000 dan dikerjakan dalam satu hari.